Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Wirawan Mansyah. Sekarang aku lagi ada di Taipei dan bakal balik ke Indonesia pakai China Airlines Business Class. Let's go! Jadi guys, aku di Taiwan ini diundang oleh event bernama Asia Super Team. Itu semacam kompetisi antar perusahaan di Asia. Jadi kayak banyak challenge-nya, macam outing kantor tapi dilombain skala internasional. Dan dari Indonesia itu kita diwakili oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Udah sampai di Taipei Taoyuan International Airport, sekarang aku mau check-in dulu. Let's go. Ini lounge-nya nggak ada jendelanya, tapi kayak bagus banget deh. Kayak restoran-restoran high-end gitu loh. Jadi suasananya romantis, warm, terus sofanya juga enak. Dan tadi mie-nya enak banget. Dan ada chef-nya cuy. Nah, di hari pertama Asia Super Team, kita di-challenge untuk membuat signboard tradisional khas Taiwan. Itu jadi zaman dulu ya kalau membuat apa namanya yang signboard di toko-toko itu kayak dicetaknya pakai aluminium dan dispray. Jadi kita benar-benar bolongin si aluminium itu kayak gini nih. Sekarang kita lagi di Wanhua, ini semacam kota tuanya Taipei. Cara pertama adalah membuat signboard tradisional. Ini yang kayak di toko-toko. Kalau misalkan kita lihat toko-toko Chinese, itu atasnya ada signboard-signboard itu zaman dulu bikinnya pakai ini. Jadi ini kayak semacam besi atau aluminium ya. Terus dibolongin gitu pakai palu sama ini nih, alatnya nih. Nih, pakai ini nih. Ini tim dari Indonesia lagi berjuang keras. Udah bener guys. Gimana bang? Ini tim dari Jepang, luar biasa ya. Gambar ya, gambar ya, gambar ya. Dengan darahnya Nando nih. Hi guys, finally kita udah selesai. Nah, di challenge yang kedua tuh seru banget cuy. Kita disuruh terbang. Jadi ini adalah performance namanya Santa Easy. Cuman karena di masa modern ini dia itu dibikin terbang biar menarik. So before you go, pakai keren di atas. Please be sure, okay, if you you want to try it? You can try. Let's go. Together. King from where? This is the Dragon King. Jadi aku lagi didandanin, lagi di hairdo. Jadi pertempuran antara hidup dan mati dan juga gengsi. Live broadcast. Okay, now this. Now go! Now the first one's a flying pose! Yeay! Go Ali, go Demi! Terus di hari kedua, di challenge ketiga, kita di challenge buat bikin motif baju sendiri, ngewarnain baju pakai kesempak. Ini oleh-oleh khas Thailand. Enak banget, dia dikeringin, ini lagi dijemur dan bisa digunakan sebagai pewarna baju alami. Hari ini pesawatnya A350-900. Udah di dalam China Airlines A350 Business Class, kursinya kayak Garuda Indonesia yang Diamond Seat Reverse Herringbone 121, dan kursinya motifnya lucu ya, warnanya juga matching sama baju aku sekarang.
ini plum juice enak banget. Sudah. BTW hari ini aku ulang tahun guys, jadi kalau misalkan kalian mau ngucapin di komen silakan mbak. Thank you. Ini kita langsung dikasih menu dan kita bisa milih ini mau makan apa. Ini menunya lucu banget ya, kayak ada timbul gitu di sini kayak lukisan. Kita room tour kursinya dulu ya. Oke, ini kursinya 121, yang di pinggir, yang di window semuanya miring ke kanan sedikit. Ini ada TV ukurannya sekitar berapa ya? Sekitar 19 inci. Di sini ada meja. Meja besar kayu. Kemudian ada tempat penyimpanan. Ini di sini ada tempat dari sini. Dan ada kaca. Itu bentuknya kaca tuh. Hai guys. Dan di sini ada colokan, ada headset, ada buat remote USB, segala macam. Di sini ada tempat penyimpanan buat barang-barang kecil kayak paspor, HP. Di sini ada lampu dan di sini ada majalah-majalah. Ini juga ada lampu baca lagi. Ini bantalnya. Warna interiornya agak gold silver tapi agak mute gitu. Ini bisa dinaikin. Dan di sini ada buat penyimpanan lagi. Ini ada tombol-tombol buat ngatur kursi, buat posisi biasa, posisi santai, posisi tidur. Ini buat matiin lampu. Oh ya, yang S-nya super team, challenge terakhir itu adalah main saxophone. Ini lucu banget sih, parah. Tugasnya gampang sebenernya, cuman do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi ternyata susah cuy, sampe kocak dah dilihatnya. Oke guys, itu lagi pada latihan. Habis ini kita challenge buat niup trompet do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Let's go, kita lihat siapa yang menang. Okay, all the world, including your country. I wish you good luck, ladies and gentlemen. Indonesia! Akhirnya yang menang adalah tim Korea. Selamat ya. Mereka mendapatkan travel package senilai USD 50.000. Ih, gede banget ya. Buat jalan-jalan atau outing sekantor kayaknya itu bisa tuh. Thank you, congrats Korea. Ini kabin bisnis kelasnya, tengahnya tuh gak ada bagasi di atas nih. Lihat ya, bagasi kabinnya gak ada, jadinya kesannya plong gitu. Dan di sini dia ada motif-motif kayu kayak gitu. Jadinya gak bosenin, gak cuma putih, biasa aja. Cakep sih. Good job, China Lines. Kemarin waktu berangkat itu aku nggak naik yang ini karena nggak bisa tiketnya. Jadi kita pesawat langsung lewat Hong Kong, lalu Hong Kong baru lagi Taipei. Dan itu pesawatnya 737 dan A330, itu jadul banget China Lines. Bahkan nggak ada in-flight entertainment-nya cuy. Please make sure that the seatbelt is securely fastened.
Oke, ini setelah take off kita langsung dikasih appetizer-nya. Ini ada kayak semacam apa ini, ada puff dengan isi smoked salmon sama ini enggak tahu apa. Sebenarnya ini kayak semangka. Tengahnya apa ya? Tengahnya semacam kacang-kacangan agak asam. Terus ada dua semangka di kiri kanannya manis. Aneh sih tapi enak. Coba nih San, mau like black tea-nya. Biasa aja, mirip sari wangi. Ini interiornya cakep. Sekarang lagi berubah jadi warna orange. Ini juga ada lampunya cakep. Warm gitu. Oke, ini versi pertama A350. Ini silent banget, jadi aku masih bisa nge-vlog dengan nyaman, gak perlu pakai mic yang kayak wireless gitu lah. Ah, mulai baik ini, inflaket sama sistemnya lumayan. Yang kemarin malah gak ada ya, yang dari Jakarta Hongkong karena pakai 737, masih jadul. Kalau ini ada remote-nya dan ada TV-nya, jadi kita bisa pilih nih. Dan cukup responsif sih. Movie terbaru kita cek nih, sekarang bulan tanggal 18 Oktober. Movie terbarunya itu adalah Ratchet Play, Godzilla, Spider-Man, Toy Story 4. Ah, not bad. Oke, kita mau coba headsetnya. Nah, ini headsetnya tulisannya Noise Cancellation Headset. Kita coba yuk. Gila, benar-benar gak kedengeran sama sekali suara mesin pesawat pas aku tempelnya kuping itu hilang semua. Magic lover cuy, lover. Ini kita dapat slippers, sandal. Biasanya gak suka bebek, tapi kalau di smoky ini dibikin salad, enak ternyata, gak ada amis-amisnya. Ini sayurannya kayak asinan Bogor. Susah. Pakai behel susah gigit. Coba nasi aja deh ya. Macam nasi sama semur kering. Enak. Gak terlalu manis ya, gak kayak semur banget. Ada lada, ada garam. Kalau pengen saya pakai selada dikit deh. Biar pedes. Ah, iya benar. Bismillahirrahmanirrahim.
atau kacang misalnya, atau kacang hijau kayaknya, atau kacang merah kayaknya, tapi bukan. Yang asli super team yang ronde terakhir itu lucu banget sumpah. Main saxophone cuma Doremi pas solo sido tapi bisnis kelasnya China Airlines ini enak banget, tapi kalian harus ini ya, hati-hati kalau misalkan nggak dapet yang A350, kalau dapet yang 737 atau A330 itu masih yang lama, itu masih kurang. Tapi kalau yang ini best lah, bahkan kalau menurut aku lebih bagus daripada punya Garuda, karena ini pakainya A350. Enak banget pesawatnya, silent. Ini kursinya enak, ada armrest kiri, armrest kanan. Posisi tidur juga enak, kita bisa tidur nggak tanpa harus mentok. Ini juga empuk bahannya, bahannya pabrik begini. Yang paling menyenangkan adalah lampu ininya nih, kayak berasa di kamar sendiri aja gitu, dan warnanya tuh warm, jadinya bikin kita relax. Dan kabinnya juga warna-warni, dan sekarang lagi warna merah terganti warna biru tergantung kondisi. Jadi pas kita mau dibangunin itu pelan-pelan dulu dia, ambient lightingnya pelan-pelan naik orange, dan baru dibangunin buat makan. Udah mau kembali di Jakarta. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you. Thank you.